Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani batal menikah, Angel Ilga. Drama baru dimulai. Dilansir dari tribunnews.com. Begini respon Angel Ilga saat Kalina Oktarani umumkan pernikahan dengan Vicky Prasetyo batal digelar besok. Kabar mengejutkan datang dari pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani, yang mana pihak perempuan mengumumkan jika besok batal menggelar pernikahan. Padahal seharusnya Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani melaksanakan akad nikah Minggu 21 Februari 2021. Seakan menanggapi kabar tersebut, mantan istri Vicky Prasetyo, Angel Ilga, mengunggah sebuah tulisan. Hal tersebut ia sampaikan melalui unggahan story Instagram Sabtu 20 Februari 2021. Dengan mengunggah sebuah tulisan, artis 36 tahun ini tak menuliskan ucapnya itu untuk siapa melalui akun @angelilga. Angel Ilga menyinggung soal drama yang baru dimulai. Dan ternyata memang cerita yang dikarang oleh sang mantan suami belum juga berakhir. Tak sampai di situ, turut disampaikan soal skenario yang sudah dirancang. Selain itu, Angel Ilga meminta agar tidak mau dibodohi dengan drama yang dibuat-buat. Bagi yang paham, drama baru dimulai, siapa bilang berakhir, mau aja dibodohi skenario, ungkap Angel Ilga. Melalui akun @kalinaoktarani, mantan istri Deddy Corbuzier ini justru sampaikan kabar mengejutkan. Ia mengumumkan bahwa besok tidak akan ada pernikahan dirinya dengan Vicky. Tak dijelaskan dengan pasti soal penyebab, Kalina hanya menyebut karena ada beberapa alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberitahukan, tanggal 21 Februari 2021 tidak ada pernikahan antara saya dan Mas Vicky. Dikarenakan ada satu dan lain hal, tulis Kalina Oktarani. Perihal keputusan ini, Kalina menyampaikan permohonan maaf pada sejumlah pihak. Di antaranya adalah keluarga besar, sahabat, hingga vendor pernikahan. Selain itu, dalam waktu dekat ia mengatakan belum bisa bersuara terlalu banyak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang terkait, vendor, sahabat, dan keluarga besar. Dan saya juga minta maaf untuk semuanya, saat ini saya belum bisa menjelaskan kenapa dan mengapanya. Terima kasih, terangnya. Padahal perjalanan cinta Vicky dan Kalina sudah melalui proses yang cukup panjang. Sebelumnya keduanya telah melalui sejumlah momen seperti pre-wedding. Pre-wedding pasangan ini sudah dilangsungkan beberapa waktu lalu di Bali dan studio bersama Rio Motret. Tak sampai di situ, Vicky Prasetyo dan Kalina sudah bertunangan 24 Januari 2021 kemarin. Proses terakhir sebelum pernikahan, mereka juga sudah mengadakan pengajian. Dalam beberapa foto, nampak pasangan tersebut mengenakan dua pakaian. Pertama, terlihat sang calon pengantin memakai baju pengantin berwarna putih. Vicky dan Kalina sama-sama memakai baju merah muda.